kupu-kupu melihat dengan 12.000 mata. Sayap kupu-kupu itu transparan karena terbentuk dari lapisan-lapisan kitin, sebuah protein yang membentuk exoskeleton serangga. Kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya. Reseptor rasa di kakinya membantu menemukan dan melacak makanan. Kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka nggak mampu mengunyah makanan padat. Mereka nggak bisa terbang kalau kedinginan. Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius. Kupu-kupu memiliki 4 buah sayap. Saat hujan, mereka tetap dapat terbang karena sayapnya dilapisi sisik-sisik halus anti basah. Kupu-kupu menampilkan sayap dengan corak indah untuk menakut-nakuti pemangsanya. Kupu-kupu adalah hewan berjarak pandang dekat, tapi mereka bisa melihat dan mengelompokkan banyak sekali warna. Mereka punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. Kupu-kupu milkweed memiliki racun yang dapat menyebabkan mual dan muntah. Kupu-kupu menjadi indikator sebuah lingkungan yang asri,